Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama aku Vanessa. Dan pagi ini aku baru banget bangun tidur. Aku mau siap-siap mau pergi karena hari ini rencananya aku mau ke Singapura. Belum tahu mau kemana, nanti tunggu aja aku mau kemana. Nah, berhubung aku belum siap-siap dan aku mau siap-siap, berarti aku harus mandi dulu. Dan aku mau sharing nih salah satu favorit aku akhir-akhir ini untuk mandi, yaitu produk dari Scarlett Whitening. Nah, ini dia produk-produk dari Scarlett Whitening yang lagi aku pakai dan suka banget sama semua rangkaiannya. Yang pertama itu ada rangkaian dari shower scrub. Nah, lihat deh, packagingnya rapi banget kan? Jadi kalau misalnya kamu beli, kamu jangan takut tumpah karena dia dua kali segel loh atasnya dan juga masih disegel pas di bawah. Nah, yang pertama ini ada varian pomegranate shower scrub. Ini adalah varian yang paling suka atau paling sering dipakai sama orang-orang kali ya. Kemudian juga ada varian yang mango. Nah, ini tuh lagi aku pakai karena aku lagi suka banget, wanginya seger banget. Dan yang terakhir itu ada varian dari Timo. Lucu kan warnanya? Kemudian dilanjut lagi sama body lotionnya. Nih, ada dua varian body lotion nih. Ada yang charming yang aku pegang sekarang, dan juga ada yang romansa. Nah, body lotion ini aman banget loh, kalian gak usah takut tumpah karena lihat deh, tube itu bisa di open dan close, jadi gak akan tumpah. Kemudian lanjut lagi sama varian body scrubnya. Nah, ini harus banget wajib kamu pakai. Ini yang varian romansa dan packagingnya juga aman banget loh. Nah, masih disegel, jadi gak akan tumpah juga. Jadi buat kalian yang mau beli banyak atau baru mau nyoba beli, jangan khawatir bakal tumpah atau rusak di ekspedisi ya. Pertama itu dari body scrubnya. Nah, body scrubnya kalian bisa lihat kalau ini tuh halus banget. By the way, kulit aku tuh sensitif dan aku pakai ini tuh seaman itu karena dia halus dan juga benar-benar nggak bikin kulit perih gitu loh. Karena kan ada yang scrub yang bikin kulit perih kan. Lihat deh. Terus sekarang aku bilas dan kalian bisa langsung lihat hasilnya. Langsung cerah seketika, keren banget kan? Nah, sekarang aku mau ngasih lihat shower scrubnya. Ini shower scrubnya aku lagi pakainya varian mango ya, aku tadi cerita, lihat deh. Ringan dikit kan karena beberapa hari aku pakai. Itu tuh teksturnya lembut banget dan ada butiran-butiran scrubnya sesuai dengan namanya. Jadi buat mengangkat kulit-kulit mati kalian. Dan ini tuh sabun ini mengandung glutanoid dan vitamin E. Jadi untuk kalau misalnya kalian yang mau mencerahkan kulit tuh aman banget. Kemudian juga ini aku lanjut ke body lotionnya. Ini aku lagi pakai body lotion yang varian charming. Nah, varian charming ini wanginya mirip banget sama parfum Baccarat Rogue 540 EU de parfumnya. Dan warnanya, aduh, warna itu ungu pastel seperti taro gitu. Wanginya benar-benar mirip. Jadi dengan uang 75.000 aja kamu bisa langsung bawa wangi yang mewah banget nempel di badan kamu. Dan jangan lupa ya kalau misalkan Scarlett Whitening ini sudah register by BPOM, jadi aman banget buat kalian yang mau coba. Kembali lagi bersama aku Vanessa di vlog aku. Aku udah lama banget gak buat vlog dan terjadi banyak perubahan ya. Udah pakai mandi sekarang, semua gak penting. Dan sebenarnya aku hari ini mau nge-vlog jalan-jalan ke Singapura. Cuman kemana aku lupa, gak buka kamera. Jadi aku mau nge-vlog hari terakhir aku di Singapura aja. Rencananya aku mau ke zoo. Mau cruise gitu, cruising di zoo ya. Dan yaudah, ikutin aja. Ditinggalin guys. Oke. Okay. Buka. Buka lantai satu. Salah. Kembali lagi yang membuka pakai HP aja. Malah yang ninggalin. Let's go.
Okay guys, jadi sekarang kita mau cari sarapan dulu. Dan rencananya kita mau sarapan di McD. Gak tau kenapa kalau ke Singapura tuh suka banget ke McD-nya. Karena ada chicken wings yang enak banget guys. Berhubung deket jadi kita jalan kaki aja. Nah sekarang kita mau on the way dulu dari Hotel Novena, naik van mau ke Waterfront Plaza, naik bis yang udah disediakan oleh River Safari. Ini Ibis Novena, karena di hotel kita itu nggak ada sih pita koinnya gitu, dia nggak jemput motor, kita mau ke kafe ini. Terus sekarang di Waterfront Plaza, lagi nunggu bisnya. Terus nanti kita naik ke zoo-nya. Guys. Jadi kita baru tahu kalau namanya itu River Safari. Guys. Jadi bukan River River. Bukan River Safari. Aku lagi pilek guys, aku kayak nggak cocok gitu sama udara di sini. Nggak biasa sama udara bersih ya? Menyesuaikan dulu udaranya, kalau saat kayak gini nih belum bisa sih, mesin-mesin, spiller gitu. Mau kemana ini? Naik bisnya. Naik bisnya. Safari, last night safari. Okay, so I'll tell you how to go about that. Okay, the first thing, we are at the southern part of Singapore, and we'll be traveling northward towards this place called Mandai, which is Singapore government also called it as a central catchment natural reserve. Okay, so over there currently we are catching rainwater. So currently over there there's four reservoirs. And a three parks. So the three parks surrounding one of the reservoir is more as an upper stage down reservoir. Tour guide-nya buat beli tiket. Nah, kita saranin kalau misalnya kesini kalau sendiri susah ya. Kalau kesini sendiri susah kalau nggak bisa sama tour guide. Kalau bisa sama tour guide, karena masuknya juga lumayan. Kalau bahasa Inggris aja aku. Nggak juga sih, masuknya juga jauh. Baca map aja aku. Juga jauh. Silakan. Terus taksi ke kota juga lumayan ya. Kita lihatin dalamnya kayak gimana.
boleh nggak? Apa? Maaf, boleh. Aja. Nih. Giginya kayak aku. Ini. Nah, River Safari ini merupakan kebun binatang dan akuarium bertema sungai. Jadi itu di dalamnya sekitar ada 6.000 binatang itu, termasuk 40 spesies yang sudah terancam punah. Pokoknya zona-zona itu menyerupai habitat sungai di seluruh dunia deh. Kali ini jadi living water, Ganges Babu. Yang belakang 6 ekornya itu yang binatang buaya itu nggak di darat ya, masalah buaya yang saya lihat beda berarti ya, itu buaya apa? Itu pemangsa. Pemangsa apa? Selalu deh mau pemangsa apa. Ini apa nih? Tahu tuh buaya darat. Ini baru buaya darat yang ini. One of them is about the vehicle. Human life. Okay, any one of you want to pass the starfish who is by? Children want to touch. Who are you going? Oh, that one to touch also can. Young and hard to touch also can. Okay, hi guys. Welcome to the touch pool. So today for us in style, when we touch, please make sure we only use one finger and gently touch the sides of his arms like so. These black dots on the top of the sea star are very sensitive, so please do not touch them. With our horseshoe crab, also use one finger and gently touch on the back of the horseshoe crab like so. Please do not pull on his tail or touch his head area, it's where their eyes are. Okay, so you can touch our animals over here. Please make sure you wash your hands before and after touching. Yeah, yes, sir. Unless you're not touching. Designated photographer. Oh, bukan. Bukan yang ini. Ini yang mana? Where's the starfish? Aku tunggu nih. Aisha berduaan. Apa marasnya? Maksudnya apa? Oh, biasa sih kayaknya. Tuh yang satu di bawah. Ya, ada ya, ini. Belakangnya, belakangnya. Iya. Belakangnya, nah sini. Ada di tengah kena ekornya. Ah, kamu salah. Jangan cuci tangan ya. Oh, ada dua tuh di situ. Yang starfish? Yang starfish? Enggak. Enggak kelihatan. Ini aku nih. Iya, sudah. Ha?
Kenapa kau berani? Ya mau, takut sih tangan lu. Tangan? Masih nyambung. Ya. River Safari itu adalah kita keliling melihat-lihat binatang-binatang yang ada di sungai-sungai di dunia. Oke. Di sungai belakang rumah. Tadi ada India, ada Amerika, sekarang bagian sungai-sungai di Cina ada apa aja. Kalau yang terakhir ini di sungai ada mobil BMW? Itu punya itu baru. Kita kasih proposal aja di sini. Baby
네, 별이 그러시는 게 좋아요. 나는 아이 생일 사나 보니까 와야.
tapi seru banget. Dan tadi terakhir itu adalah si Amazon Flood Forest itu. Akuarium yang gede banget akuariumnya. Bisa ngeliat kayak laut ya? Kayak laut, mirip. Enggak dong. Yang kita gede, saking gedenya. Apa ini namanya, dugong ya? Dugong. Dugongnya juga lucu banget, jalan dia kayak muter-muter gitu berenangnya. Ke kaca dadah-dadah. Kaca dadah-dadah, ya. Nah, sekarang kita sudah selesai deh. Selesai. Nanti tadi gimana? Akuariumnya. Akuarium apa tadi ya? Akuarium tadi yang terakhir ada dugongnya. Yang ada Amazonnya. Amazon apa tuh tadi namanya? Keren ya yang ada dugongnya. Ini dugongnya Nih. Kak, gimana tadi abis lihat dugong? Ya backlight kita di sini. Nah, gimana abis lihat dugong tadi? Yang paling seneng lihat panda. Oh, panda ya awal ya? Pandanya akhirnya dekat. Tiduran, terus sambil makan. Terakhir kita ngeliat panda, pandanya tidur. Di Taiwan ya? Iya, nggak mau keluar lagi. Iya, akhirnya kita ketemu panda. Nah, ini. Ini kan mana yang belakang mas? Lepas. Lepas. Itu dia jalan-jalan hari ini di River Safari. River Safari. Seru banget, sumpah. Kalian kalau misalkan ke Singapura ada waktu harus coba. Lelah, inilah. Ya. Sampai bersembuh. Enggak gabut kok. Sampai bertemu di next trip. Semoga ada kesempatan lagi buat nge-vlog karena bisa suka lupa. Suka beri. Mohon maaf sekali. Ya. Kalau misalkan banyak kurang-kurangnya. Ya. Nah, itu sampai ketemu lagi. Dadah.